sobat cantik, selamat datang di Kamu Tuh Cantik bersama aku, Dina Aprilia. Oke sobat cantik, hari ini kami kedatangan tamu spesial, khususnya spesial banget buat aku karena perempuan ini adalah teman kecilku, teman main yang udah lama banget gak ketemu. Dan pas banget nih, pendampingnya itu adalah teman main juga. Jadi kita tuh bertiga satu geng dulu kan. Gila main geng-gengan dulu. Nah, penasaran akan ada cerita seru apa hari ini dan penasaran juga orangnya kayak gimana? Ikutin terus keseruannya. Nah, sobat cantik, mari kita sambut temanku. Teret. Yeay. Hai, apa kabar? Baik. Wow. Kelihatan sehat ya? Ya, sehat. Dari wajah aja. Terima kasih. Sehat selalu. Oke. Sobat cantik, silakan yang mau kenalan. Cus. Hai, nama gue Anti. Gue udah lama temenan sama Dina. Jadi kebetulan hari ini gue datang supaya bisa di cocokin sama Dina apapun itu, kayak make up, fashion, atau apapun gitu. Tuh enggak, yang satunya, nih yang satunya lagi kaku banget kayaknya. Karena dia tuh, padahal nih coba cantik, mereka berdua ini, di antara kita bertiga nih, yang paling suka banget di depan kamera, seneng banget selfie. Beda sama aku kan. Tapi hari ini, ketika aku undang, mereka kelihatan kayak, aduh, kamera di mana-mana gitu. Emang ya, beda ya. Beda rasanya kan. Beda suasananya. Padahal sama aja. Dan sobat cantik, ini kalau misalnya nanti di tengah-tengah video ini kalian suka dengar ada panggilan-panggilan sayang ya kan. Kayak misalnya apa coba? Nying. Itu mohon abaikan karena emang benar-benar itu panggilan kita ya, panggilan akrab, panggilan sayang buat kita bertiga. Silakan kamu perkenalkan diri. Hai, nama saya Yuyun, saya juga temu kecilnya Dina. Jadi ini ngedampingin Dina atau ngedampingin Anti nih? Dina harus mendampingi. Oke. Nih, apa ya? Kita ngomongnya apa ya? Aku atau kamu atau bebas. Gue? Bebas, aku, kamu juga, aku oke aja. Oke, biasa ya? Iya, ikut aja deh, ikut aja. Oke, buat Nying Anti. Di sini mungkin orang-orang agak aneh ya, cuman kayaknya buat kita tuh enggak enak ya kalau misalnya enggak pakai itu gitu kan. Betul. Oke, aku mau nanya nih. Pernah enggak sih kamu ngerasa ada di posisi yang insecure sama diri kamu? Pernah, apalagi gue tuh banyak teman-teman perempuan yang maksudnya yang hampir sama kayak gemuk kayak gue gitu, cuma mereka lebih kayak putih atau perawatan. Nah itu yang bikin gue insecure sebetulnya, karena gue tuh gak bisa dandan satu, dan gue juga gak bisa yang mencocokkan pakaian kayak ini cocoknya sama ini, gue tuh sebetulnya tuh gak bisa gitu. Makanya ketika ketemu teman gue yang sama kayak gue, cuma dia lebih perawat, lebih putih, gue kadang kayak gue gak bisa, dan itu yang jadi insecure banget buat diri gue sendiri sebetulnya gitu. Cuma akhirnya gue baca terus, ternyata itu juga gak boleh terus-terusan kan. Kita juga harus gimana nih caranya supaya kita ngelawan itu semua gitu. Makanya gue coba ngobrol sama lu gitu kan, dan akhirnya ketemu, makanya gue udah di sini sekarang. Nah, sobat cantik, kita sempat kemarin WhatsAppan ya, ngobrolin soal mau pakai baju apa nih. Dan bener-bener baju yang dikirimin fotonya tuh, Ning, ini pakai apa ya? Terus pas gak bisa. Pas bilang, ya udah coba cocokin dulu aja warnanya. Yes. Mohon maaf, kayaknya di bawah semua aja ya, enggak bisa. Sampai ini juga bilang sama gue gitu. Udah bawa aja semua, kayaknya udah bawa aja nanti biar dicocokin. Lu tuh enggak bisa nyocokin. Ini sampai mau gigi. Kalau perlu setau apa ya, Ning ya? Ya ampun. Enggak bisa, bukan karena gue enggak mau, tapi memang gue tidak bisa mematchingkan itu gitu. Ya sampai segitunya insecure kan gue enggak bisa. Udah pake yang penting gue cocok gitu. Pada pake kata Yun udah bawa semua aja. Sampai Yun udah referensiin gitu kan. Udah coba. Lemari-lemari di bawah nih ya kalau bisa. Aneh gitu, makanya gak bisa nih kata gue. Gitu, makanya coba deh yuk. Kata Yun coba deh ke Dina deh yuk. Kita ngomong apa segala macam. Makanya gue sama Yun gak ajak gue ke
kesini. Oke, okay. Coba dong ceritain nih selama proses kemarin kan pas sama aku udah tuh ya kan galau-galaunya milih baju. Coba yang juga dijadiin tempat konsultasi jilbab. Ya kan kemarin aku sempat ngomong masalah jilbab kan nih. Mau yang mana nih kata Yun? Udah bawa aja semua jilbabnya. Ceritain teman gue punya jilbab gimana? Gue sampai foto ke dia kan. Yang mana nih? Udah bawa semua kata Yun. Udah. Gue nggak mau dibawa semua, bawa semua tuh jilbab tuh. Ini yang ditanya ini nggak ada yang jawab. Iya tapi benar benar benar. Kenapa? Sama segitunya. Akhirnya dibawa semua. Coba deh cocokin gitu, siapa tahu cocok gitu loh. Udah deh dia yang bawa yang sebenarnya ingetin dia terus ya ngingetin sebetulnya, terus sebetulnya ini yang ngingetin yang bawel dia kenapa jadi kamu yang diam aku yang heboh ya. Oke okay. Itu kan tadi perspektif dari anti ya maksudnya rasa insecurity yang terhadap perempuan-perempuan sekarang yang banyak juga kok perempuan-perempuan yang punya tubuh gemuk tapi tetap kelihatan cantik. Nah rasa insecure dari mereka bisa perawatan kan minimal kulitnya bersih lah. Betul, ya kan enggak yang dan bisa make up secara natural kan masih kelihatan bagus dan terlihat lebih manis aja karena gue nggak bisa. Nah cerita-cerita dong nih maksudnya pengalaman yang paling buruk terhadap anjing anti terhadap insecure itu sendiri. Sebenarnya sih nggak pernah secara physically ya, cuma kalau gue pernah datang ke satu acara, teman-teman gue juga ada dan mereka juga ya nggak sedikit yang sama gue gitu bentuk gemuk juga. Cuma mereka lebih kayak fashionable, okay. Mereka lebih tahu tentang OOTD dan lain sebagainya. Gue datang yang ini pakaian gue itu di situ gue kayak langsung gue mau pulang. Serius, gue pernah kayak gitu. Gue pulang aja boleh nggak sih gitu? Karena memang segitu parahnya waktu itu. Itu sampai gue nggak bisa nih, gue mau pulang aja. Sampai gue pernah kayak gitu. Dan akhirnya pulang nggak tuh? Nggak sih. Ya selesai acara dulu baru gue pulang. Tetap tapi di situ tuh penuh tekanannya tuh buat diri gue sendiri. Ternyata gue nggak bisa ya. Maksudnya dibandingkan dengan yang lain, gue jauh lebih. Gue kayaknya nggak pantas ya ada di sini sampai segitunya. Insecure gue sampai di situ. Itu yang bikin gue kayak kapan-kapan kalau jalan-jalan kayaknya gue butuh orang deh buat konsultasi dulu baru gue pergi sampai segitunya kan itu pernah banget. Oke sobat cantik nih dari kemarin tamu-tamu kita sebelumnya ini termasuk yang punya cerita lumayan berat ya maksudnya untuk menghadapi masalah insecure-nya dan diantara kita bertiga ini memang walaupun kelihatannya anti ini apa namanya banyak omong, cerewis, terus kelihatannya pede luar biasa padahal dia menyimpan banyak rasa khawatir dan juga rasa minder yang lumayan tinggi, bukan lumayan lagi kayaknya ya kan? Tinggi banget. Oke, kita pengen denger nih ya kan saran-saran dari Anjing Uyun. Silahkan coba. Iya, kita pokoknya pede aja sama diri kita sendiri. Jadi diri sendiri aja lah gitu. Betul. Itu lebih bagus sebenarnya ya. Apa adanya, nggak usah ngikut-ngikutin yang lain lah. Apa adanya kita aja. Betul banget itu sobat cantik. Ini padahal kita bertiga ngobrol ketemu langsung hahaha aja nggak ada briefing. Tapi ya, guys. Benar-benar nggak ada. Tapi apa yang dibicarakan memang sesuai dengan visi dari kamu tuh cantik itu sendiri. Yes. Jadi memang yang namanya perempuan itu semua cantik dengan standar kecantikan mereka masing-masing. Tergantung diri kita menilai seberapa cantik kita dan yang bisa membuat diri kita cantik ya diri kita sendiri. Benar enggak? Kita punya standar cantik segini. Ya kalau kita punya standar segitu ya kita harus menjadi seperti itu gitu. Tapi kembali lagi tanpa memaksakan untuk mengikuti tren atau untuk mengikuti gaya orang lain. Jadilah diri sendiri gitu. Benar, setuju. Nah, kalau menurut anti nih ya, yang anti cantik itu apa sih? Banyak aspek tentang cantik sebetulnya Dian, bukan cuma tentang physically juga. Betul. Tapi kadang standarisasi perempuan ketika dibilang cantik itu ya looking, ya good looking, ya mereka ngeliatnya ya lu cantik zaman sekarang tuh ya, zaman sekarang ya. Jadi makanya kadang ya kenapa gue bilang sama lu karena gue insecure karena itu, tapi menurut gue cantik itu banyak aspek gitu. Ketika lu bisa berbuat baik menurut gue lu udah cantik hati. Betul. Ketika lu bisa berbagi dengan sesama menurut gue lu udah
base banget attitude lo. Jadi okay, untuk terangkum dalam kata cantik itu tuh banyak sebetulnya. Cuma zaman sekarang oke okay, good looking itu ya lo cantik gitu aja. Jadi orang lihatnya ya udah ini fisik nih lo cantik udah. Sedangkan cantik itu banyak aspek yang menurut gue ya itu. Cuma masih belum bisa memungkinkan karena gue masih tetap agak insecure dari apa yang gue kenakan sehari-hari ataupun pagi itu yang bikin gue masih udah gue kayaknya masih ragu buat ngelangkah keluar ketika gue pergi atau segala tes ya apapun itu itu yang bikin masih takut. Nah sebenarnya juga pandangan cantik atau standar cantik itu sendiri yang belakangan ini cantik itu harus putih, tinggi, langsing. Sebenarnya itu kan juga masyarakat yang menciptakan ya sih. Iya, betul, jadi betul, pandangan orang yang oh yang cantik tuh yang begini gitu. Betul. Padahal sebenarnya ya benar gitu, cantik itu buat apa kita menjadi cantik secara penampilan tapi enggak ada etika ya kan. Karena memang mindset-nya seperti itu dibuatnya sekarang. Jadi ketika orang melihat ya lu ya putih, tinggi, cantik, ya putih, tinggi, langsing ya itu cantik. Karena terbawa seperti itu mindsetnya menurut gue. Jadi pada akhirnya setiap ada perempuan tinggi putih langsing ya mereka ngeliatnya cantik. Terlepas deh ya, terlepas dari itu ya udah lu biasa aja. Itu kan terbawa mindset itu menurut gue. Dan secara nggak langsung opini-opini seperti itulah yang bikin tuh opini publik juga. Oke, nih sobat cantik, si Nyinganti ini kan udah punya pacar ya, ya kan? Hari ini pun dia datang ditemani oleh pacarnya gitu. Dan dengar-dengar nih dari beberapa waktu lalu gitu sempat dengar juga kan ada rencana kedepannya mau lebih serius. Iya, betul. Pasti sih ya. Amin kan ya. Aminin kita doain ya. Amin ya. Ya gimana? Udah sampai tahap apa? Kebetulan sama pasangan ya satu komitmen udah jalan. Mau menuju ke satu step ke lamaran, gue butuh referensi. Oke. Referensi. Minta tolong siapa tahu bisa ada referensi bagus buat gue. Betul. Jadi biar kelihatan jauh lebih bagus. Pas banget nih ya kan. Hari ini tema kita mau bikin make up ala lamaran. Jadi siapa tahu ini bisa jadi referensi atau sekalian aja aku dipanggil ya kan. Boleh. Harga mah harga ini ya. Aduh, harga mah enggak usah dipikirin ya kan. Kita mah nolong temen ya enggak sih. Oke, sobat cantik. Penasaran enggak sih hari ini Nyinganti itu akan dibuat make up-nya seperti apa dan kira-kira dia akan suka atau enggak, bisa jadi referensi untuk make up lamarannya atau enggak? Daripada kelamaan juga, langsung aja kita lanjut ke videonya. Ikutin terus keseruannya. Sobat cantik, kita langsung mau ke proses selanjutnya. Tapi karena hari ini episode spesial untuk lamaran ya kan, make up terus juga looknya untuk lamaran, jadi treatment di awalnya pun juga akan berbeda dari episode-episode sebelumnya. Yang biasanya cuma kita bersihin mukanya aja, pakai micellar water dan juga cuci muka. Tapi hari ini aku mau peeling juga, akan melakukan peeling. Jadi untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, jadi pastinya beda banget sama treatment-treatment dengan episode sebelumnya. Di sini aku mau melakukan peeling biar mengangkat sel kulit mati. Karena kan yang namanya makeup lamaran itu butuh makeup yang tahan lama. Terus juga lebih cerah, lebih flawless. Nah, jadi kita angkat sel kulit matinya dengan peeling. Setelah itu nanti aku mau lanjut step maskeran untuk mempersiapkan kulitnya jauh lebih halus dan juga lebih lembab dan juga lebih cerah. Jadi langsung aja kita mulai peeling. Ini aku akan oleskan ke seluruh permukaan wajah. Dan setelah itu, kita tunggu 15-20 menit. Terus baru digosok-gosok untuk mengeluarkan sel kulit mati. Aku pakai produk peelingnya tuh dari Mustika Ratu. Jadi ini kayak wangi-wangian jamu tradisional gitu. Enak banget. Thank you.
Oke sobat cantik, ini kita diamkan dulu selama 15-20 menit. Kalau dia udah kering, baru kita gosok-gosok untuk mengelupas sel kulit mati. Oke? Dan aku akan balik lagi nanti. Tungguin. Nah, sobat cantik, ini mukanya udah selesai dipeeling, jadi kelihatan lebih cerah ya. Terus selanjutnya, aku mau lanjut pakai masker sheet mask gitu dari Pond's yang glow in flash, in a flash. Di sini pakai yang watermelon extract. Jadi, dia itu klaimnya untuk menghaluskan dan juga membuat kulit lebih glowing dan lebih refresh gitu. Ini kita pakai aja kayak biasa. Kalau pakai sheet mask sudah nggak perlu dijelasin ya, karena kalian udah bisa dan udah sering pakai kayaknya. Oke sobat cantik, ini kita tunggu 15-20 menit untuk formulanya lebih meresap ke dalam kulit. Jadi biar pas pasangannya datang gitu kan, pas lamaran ngeliat muka kita jauh lebih glowing, jauh lebih cerah, terus juga jadi lebih halus ya kan. Karena ini memang klaimnya adalah menghaluskan dan juga membuat wajah lebih glowing. Jadi kita tunggu aja dan aku akan balik lagi ke step berikutnya. Sobat cantik, ini udah 15 menit kita pakai sheet mask, dan setelah sheet masknya diangkat aku pijet-pijet sedikit di bagian wajah biar wajahnya juga lebih relax lagi. Enak ya wanginya? Banget. Langsung berniat untuk ganti sheet mask loh dia. Oke, sambil menunggu sisa-sisa sheet mask-nya ini meresap, aku akan bikin alisnya. Dan beda dengan sebelum-sebelumnya mungkin ya, cuman untuk alisnya aku akan lebih tegas biar, karena kan biar lebih awet ya. Lamaran itu kan biasanya orang dari pagi sampai siang sampai sore ya kan, jadi butuh makeup yang memang tahan lama. Jadi aku mau tebelin di alis dan kita pakai produk-produk yang memang pakai pensil dan juga pakai pomade. Jangan lupa di tambahin pakai brow mascara. Oke sobat cantik, ini alisnya udah selesai. Lanjut, ini alisnya aku bikin agak lebih tinggi dari alis aslinya. Karena kelopak matanya Anti itu kan pendek ya, jarak dari mata ke alis itu pendek. Jadi alisnya itu aku tinggiin sedikit biar kelopaknya itu jauh lebih besar. Nah selanjutnya aku mau kasih warna yang ini, coklat muda dan juga warna-warna peach, untuk sebagai warna transisi. Aku campur aja dua warna itu. By the way, tadi ada yang aku skip ya. Jadi ini sebelumnya udah aku pakein eye base karena lagi-lagi kita butuh makeup yang tahan lama untuk lamaran.
lanjut. Aku mau pakai warna yang coklat tua untuk di luar matanya, biar matanya lebih berdimensi. Karena lagi-lagi matanya nanti itu kecil, jadi kita harus bikin matanya lebih dimensi. Karena kan banyak juga ya sebenarnya bisa pakai satu warna gitu, tapi karena matanya kecil, jadi kita bikin lebih hidup dan lebih besar. Kita kasih aja warna coklat tua di bagian luar mata. Lanjut, aku mau pakaikan warna shimmer yang warnanya rose gold. Jadi nanti di bagian dalam mata ke tengah itu aku akan pakai warna rose gold. Dan untuk bagian inner cornernya nanti aku mau pakai warna champagne. Jadi ada gradasi warna dari gelap, dari terang ke gelap. Jadi matanya lebih hidup. Terus, ini kita blend dengan kuas yang bersih biar warnanya lebih menyatu dan nggak garis kasar gitu loh, itu lebih halus. Jadi jangan takut untuk di blend terus di tap lagi kalau misalnya mau warna yang lebih intens lagi. Sobat cantik, ini matanya udah selesai aku bikin, jadi matanya terlihat lebih panjang ya. Cuma Anti itu punya permasalahan di mata kanan dan kirinya. Kelihatan yang kiri itu lebih kecil daripada yang kanan. Cuma nanti akan aku perbaiki lagi setelah aku pakai complexion-nya. Di sini untuk complexion-nya aku akan pakai dua jenis, yang padat dan yang cair. Dan untuk yang padatnya aku akan campur dua warna ini, warna beige dan juga warna sawo matang, karena warna kulitnya Anti ini kan sawo matang ya. Gitu. Dan setelah itu biar lebih awet lagi, akan aku campurkan liquid foundation biar dia makin flawless. Oke sobat cantik, sebelum pakai complexion mau aku pakaikan primer dulu. Di sini aku pakai Pixi Make It Glow. Jadi biar base-nya itu udah glowing sendiri ya. Jadi nanti kita akan pakai bahan-bahan yang matte, tapi untuk primernya aku pakai yang glowing. Jadi nanti secara natural akan glowing dengan sendirinya. Kalau udah lama, semakin lama akan semakin glowing. Nah, ini aku udah campur foundationnya dan mau aku oleskan ke seluruh wajah. Oke sobat cantik, ini udah hampir semuanya selesai, tinggal nanti dibenerin-benerin dan juga final touch. Terus untuk terakhir mau pakai lipstick
Di sini aku pilih warnanya yang warna coral biar enggak cuma hanya ingin memberikan kesan warna aja. Karena baju yang akan dipakai hari ini kan warnanya gelap. Nah, di sini akan aku pakaikan lipstik yang warnanya lebih terang biar di wajahnya itu ada sedikit warna tapi masih ada kalem-kalemnya gitu. Jadi enggak terlalu serem gitu. Oke? Terakhir kita semprot dengan setting spray yang matte. Oke, selesai. Selanjutnya aku mau langsung pilih-pilih baju. Udah gak milih-milih lagi sih. Langsung aja mau proses ke ganti baju. Ikutin terus videonya. Oke, sobat cantik, di sini aku udah pilihkan satu dress dari iCaftan. Lagi-lagi masih pakai iCaftan karena emang dressnya cantik-cantik banget, outernya juga lucu-lucu banget. Dan di sini pas banget warnanya adalah warna favoritnya Nyinganti, benar? Warna navy, ya kan? Tapi di sini ada dua warna, yaitu navy dan abu muda, jadi memberikan siluet jadi lebih ramping, ya kan, dan lebih tinggi gitu. Dan karena ini temanya lamaran ya, jadi di sini aku cari dress yang aksen payetnya sedikit tapi manis banget gitu. Penasaran langsung penampilan dari atas sampai bawahnya kayak gimana? Langsung aja kita ganti baju, yuk. Oke sobat cantik, kita udah ada di penghujung acara dan ini dia hasilnya. Teret-teret, yeay! Udah selesai semua dari ujung kepala hingga ujung kaki, ya kan? Nih dari tadi, Nguyun udah ngeliatin nih, udah kayak mau komentar gitu. Silakan komentarin. Komentarnya bagus banget, cantik banget. Yeay! Paling loh. Bener-bener. Ini beda banget sama Andi yang kita kenal dulu-dulu-dulu ya, ya kan? Karena memang nggak bisa. Bener. Instagramku di @dinaaprilian29. Jangan lupa DM dan kasih alasan kenapa kita harus pilih kalian. Sampai jumpa.